Guys, jadi welcome to the Gabut alias Gatif Otomotif, Gabut Otomotif guys, volume 5 ya. Benar sih. Benar. Gue sendiri juga enggak tahu kah gabut pisan. Gua nih culik anak-anak bengkel alias Mr. R yang selalu setia menemani saya dan mengompor secara halus. Gue culik, gue gak mau tahu. Gue tadi chat siang-siang, gue ngerjain sedikit sih. Gue tadi sedikit ngerjain Mr. R tuh. Gue minta tolong ke dia. Sampai akhirnya dia datang ke Earth. Dan gue juga culik satu bapak satu ini yang tadinya ada urusan keluarga. Gue culik, kak, tolonglah. Gue bilang ini urusan hidup dan mati juga nih, soalnya nih gue gabut sih jujur aja ini. Karena ya apa sih, akhir tahun tuh kayak ada something yang missing gitu from me. Tepatnya lebih miss dari gue. Gue tuh bingung, gue mau beli. Contoh ya, gue pengen beli suatu barang atau nggak item yang langka, tapi gue sendiri tuh nggak tahu gue mau beli apa gitu. Sampai akhirnya tuh gue kemarin tuh jadi ceritanya ada sedikit gue lagi kumpul-kumpul sama teman-teman gue, dan sampai akhirnya ada satu unit yang emang ini adalah sebenarnya doa gue. Nah, jadi gue tuh dulu tuh udah hopeless banget sama unit ini nih. Ah, nggak mungkin lah gue punya ini, sampai hopeless. Tiba-tiba ya ada jalannya gitu, dan gue bisa bilang ini bukan suatu kesempatan yang biasa, langka banget menurut gue, dan di jalan tuh dikasih gitu, maksudnya ini begini sampai akhirnya gue maksain. Tadinya gue jujur sih pengen kemarin subuh, karena gue lagi gabut banget tuh kemarin subuh tuh hari Minggu kelar kan, gabut banget. Gue bingung, gue mau ngapain ya enaknya ya. Sampai akhirnya orangnya sendiri ternyata belum di tempat itu dan diundur sampai hari ini nih. Jadi berhubung waktunya pas, gue bisa sekalian kayak bisa kalian berdua nih di sini. Jadi gue ya, jadi gue hari ini pengen nunjukin cara gue berburu suatu barang yang bisa dibilang rare, item terpercaya. Dan ini enggak, gue udah bisikin ke Mr. Ari sih. Jadi gue ngomong barangnya tuh itu, dan langsung gas. Oke, berarti kan udah setuju. Nah, jadi sekarang tinggal menyiksa kakak Gita nih satu ini. Gue siksa. Bodoh amat. Jadi kan sebenarnya gue sih jadi kayak gini loh. Sebelum-sebelumnya mungkin Kak Gita juga agak sedikit nggak percaya ya. Gue kalau berburu motor kayak gimana sebelum-sebelumnya sama Ari gitu kan. Berburu barang. Oh iya. Iya, berburu barang. Berburu barang lah. Berburu barang lah guys. Entah motor atau mobil lah kita bisa sebut gitu. Itu gue tuh emang yang kadang-kadang malam tuh suka ngilang sama Ari. Gue jujur aja nih, gue suka ngilang berdua. Sampai akhirnya tuh kita bawa bekal ke Cirebon, ya nggak? Yeah. Asupan dong. Dan tentunya guys, buat kalian for the information juga, kemarin yang pretelin serpiko gua, karena itu konten gabut juga sih menurut gua. Gua mau spill dulu sekarang kenapa, karena itu motor lagi digarap dari segi apapun, total loss, alias wah abis lah itu motor, rangkanya udah gak ada bentuknya, udah wah bukan serpiko lah itu mah nanti jadinya. Dan tentunya di belakang Mr. R yang bakal ngeracik soal permesinannya. Jadi gue pengen di sini nih jujur ya, gue cuma diskus sama Mr. Ari duaan tuh, ah saya pengen bikin satu motor yang seenggaknya kita bisa ngangkat nama bareng-bareng. Contoh naik kelas juga, yang mungkin tadinya kita mainannya Matic ya, mainannya skuter lah ya, kelas-kelas kayak cuman 200cc skuter gitu kan. Cuman kalau di sini gue lihat gregetnya tuh kurang afdol kalau unit ini nih nggak dibikin gitu. Sampai akhirnya Ari juga nyanggupin dan kita kerja bareng nih. Jadi ibaratkan kita collapse project di sini. Pokoknya total gimana settingannya, gua tutup mata ya karena gua percaya banget sama Ari, dan nanti kita lihat aja, saksikan aja. Tinggal keluar ya si Serpico dengan tampilan terbarunya seperti apa. Mungkin kemarin udah dibocorin sedikit ya PDKR1 ya. Itu udah tampilannya bakal seperti apa totalnya. Kemarin juga hoki banget kita
suka ngedatengin barang-barang tuh yang ibaratkan gak terlalu susah. Jadi part-partnya tuh hoki gitu, Kak. Jadi dapet ready-ready aja gitu. Sekarang kan ibaratkan kayak impor kayak gitu kan agak sulit ya. Nah, beneran barang-barang yang untuk si Serpico ini ada semua gitu. Jadi sampai akhirnya gue belanjain, gue diskus sama Ari dan udah nyampe semua, safety landing semua ke Earth. Dan kita lagi ngerakit nih. Sekarang waktunya mesin juga lagi di habis-habisin nih sama Ari nih. Jadi ya doain aja guys, mudah-mudahan gue bisa selalu nampilin vlog-vlog yang bisa dibilang apa nih, menarik ya, menarik perhatian kalian juga dan tentunya inspirasi buat kalian. Jadi kita di sini rela banget kalau sampai ibaratkan unit-unit karya-karya kita di sini bisa kalian menjadikan apa nih, kayak patokan ya, inspirasi lah, inspirasi gitu ya. Jadi gue nggak mau yang ibaratkan pelit sendiri ilmu nih di sini nih. Dan gue pun juga udah ngomong ke Ari, ah kalau emang nanti si Serpico berhasil atau enggak ada motor balap kita lagi yang bisa dibilang ini adalah suatu apa ya, terobosan baru ya. Jadi gue pengen belak-belakan open dan gue pengen sharing semua ilmu-ilmu yang kita hadepin biar kalian tuh gak salah jalan gitu, gak sesat ya gitu ya guys ya. Oke, ini gue juga tadi tuh mana ya, oh handphone gue lah. Oke, ada di sini, gue kira ketinggalan guys. Jadi perjalanannya kalau menurut tadi gue sempat kontekan dengan orangnya dan ini apa namanya, kalau gak salah ya ini ada di Is Gria Parahyangan nih. Gue buka maps dulu nih sekalian ya. Jadi gue gak mau lama-lama, ternyata ini tempatnya juga ada di apa nih, komplek rumah gitu ya kayak. Gue gak tahu tuh ini di mana nih. Nah yang jelas ini waktu tempuh dari Cirebon alias kota gue ketemu ke tempat unit tersebut itu bisa 2,5-3 jam tergantung perjalanan. Tapi kalau ngeliat perjalanan kayak sekarang contoh kan belum terlalu peak banget ya, belum terlalu padat banget, belum terlalu akhir bulan yang nanti mau New Year dan penyekatan jalan pasti di mana-mana karena PPKM juga kan. Jadi gua berani-beraniin awal-awal bulan kayak sekarang mungkin gua udah go sih. Jadi gitu. Jadi sedikit memaksakan kita juga nih. Boleh, siap. Karena gua juga gimana ya, kayak gua ngitung waktu ya, gua enggak mau ngelanggar peraturannya. Dan tentunya gue pengen semua tuh berjalan dengan mulus gitu. Jadi kita harus yang benar-benar ini udah totalitas banget sih kalau dari gue sendiri. Oke, mungkin perjalanannya kita berjumpa 2,5-3 jam ke depan. So stay tune aja and kita lihat limitnya apa, gue masih rahasiain. Oke, stay tune guys. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di perumahannya si Arifki. Jadi gue sendiri nggak bisa teriak-teriak nih, kenapa? Ini posisinya udah malam banget ya. Ini udah malam banget dan kita nekat kesini datang dan langsung gerbek nih unit motornya. Jadi gue langsung rilis aja ini. Jadi guys, yang buat kalian yang pernah ngomong request ke Earth kalau bang, kok nggak mainan Matic 2 tak? Kita adain ya. Berhubung ini sebenarnya sih spesial si Diki yang ngomong, motor lu tuh gak komplit kalau misalkan gak ada Matic 2 tak. Sampai akhirnya kita dapet jalan yang tadi gue bilang hoki ya. Dan ini mungkin Arifia kita shoot dikit gak apa-apa ya. Nah ini nih, ini dia nih Arifki nih. Jadi gue di sini minta tolong ke Arifki juga
nanti A, tolong kedepannya titipan punya gue nih. Siap Honda Dio itu. Aduh, disebutin lagi. Ini mungkin nggak tahu nih, si Diki suka atau nggak. Yang jelas sih kalau gue lihat unitnya jalan, udah gue coba-coba tadi nggak ada masalah ya ayah. Nah, iya. Cuman penyakitnya emang di perlampuan. Karena unitnya tahun 80-an guys, jadi ini ya wajar aja kondisinya. Mungkin untuk simak lanjutannya sinematiknya seperti apa dan tampilannya seperti apa, lanjut aja langsung ke kamera utama. Stay tuned guys. Sumpah ini mah di porting ini ngajuak loh. Sumpah ini mah. Oke guys, akhirnya gue udah balik lagi ke mobil. Jadi gue melanjutkan perjalanan pulang. Dan gue ucapin thank you banget buat Om Rifki yang masih mau ngeladenin kita-kitaan di sini nih. Jadi udah yang kayak yang punya komplek aja gitu, nyobain motor lah tadi sedikit-sedikit. Tapi fun sih, maksudnya culture-culture seperti ini kayaknya jarang banget ada di Indonesia gitu. Makanya gue mau ngedeal tadi berapa menit kita ngedeal? Berapa ya? Paling nggak ada 10 menit. Nggak ada 10 menit ya. Yang jelas kalau gue prinsip dalam membeli barang, balik lagi barangnya nyala atau enggak. Betul. Dan hokinya ini motor nyala. Jadi ini nih adalah unit yang bisa dibilang, bukannya gue ngebagus-bagusin atau apa ya, jadi ini nih yang lebih eksklusif di atasnya Honda Dio. Pasaran motor ini di Jepangnya aja, tadi menurut info Om Riki juga ngomong sebenarnya ini nih di atasnya Honda Dio. Kenapa? Karena ini apa sih, lebih kayak motor yang dikeluarkan sebelum Dio, makanya namanya DJ One. Kalau Dio kan Dio biasa. Kalau ini namanya DJ1. Nah, jadi ini nih adalah motor yang benar-benar bukan sembarang motor kalau gue bilang, dan tentunya gue hoki banget sih bisa apa nih, jadi kayak memiliki ya secara sah. Tadi udah sampai ngomong lagi, gue bilang Om, gue nggak cuman sampai di sini doang mau ambil unitnya, karena ke depan juga gue pengen ambil unit lagi gitu. Jadi buat kalian, mungkin juga warga-warga YouTube yang nonton, bolehlah kalau misalkan kalian ada bahan kayak semacam Honda Dio, kalau nggak Matic 2 tak lainnya, yang mau dari Yamaha, dari Suzuki, mau Honda gitu, kalian boleh aja DM ke Instagram pribadi gua aja kali ya, biar sopan boleh, ya boleh, jadi nggak ganggu orang-orang kantor. Kalian boleh DM ke Instagram @alvin.chandra, itu Instagram pribadi gua, dan tentunya nanti gua progres ke depan si DJ One ini alias Dio, ya gua sebut aja ini Dio lah, akan seperti apa build-nya, gua bakal info semua total ke kalian agar kalian itu bisa pelajarin juga gitu ya. Jadi di sini udah menjawab semua doa kalian yang gue sering bilang ke kalian, kalau kalian komen itu tuh sama aja kayak ngedoain kita di sini. Kayak ibaratkan kok nggak main Matic 2 tak. Nah, itu tuh udah ada komen dari gue, enggak salah tahun lalu ya. Itu ada loh. Ada. Itu ada yang komen ke gue. Gue ucapin thank you banget buat yang good komen ya. Good positive komen gue tetap hargain kalian. Thank you banget. Mau yang bad komen juga, gue cuman bisa bilang sorry kalau ada kurang-kurang gitu guys. Yang jelas kalau yang good comment, keep up the good comment guys for us, dan tentunya gue akan selalu sebisa-bisa dan maksimal mungkin untuk
menepati dan menginspirasi kalian semua di sini gitu guys. Karena prinsip gue balik lagi, hidup adalah berbagi, berbagi informasi, berbagi ilmu, berbagi apapun lah. Ya mudah-mudahan ke depan juga Pak. Ya, matur nuwun, ya, Pak. Matur nuwun, Pak. Oke, jadi mudah-mudahan ke depan juga gua yang bisa mengadakan giveaway yang cukup, ya cukup, cukup apa nih? Bukan besar ya. Gua nggak mau bicara soal nominal di sini nih. Jadi cukup mengejutkan lah, bisa berguna buat orang banyak. Mudah-mudahan kalian tetap doain kita, support kita terus, subscribe, jangan lupa guys, karena subscribe sama aja membantu kita mendevelop channel kita tercinta ini gitu ya. Jadi gue tunggu banget subscriber dari kalian. Dan gue ingetin lagi guys, kita lagi ada promo untuk Chaos Earth Season 2 yang kalian bisa lihat di Instagram @earth.industry juga. Oke, mungkin topik gue soal Gatif volume 5 hari ini segini dulu, dan gue lanjutin perjalanan gue dengan Mr. Ari dan Mr. Gita di sini. Mudah-mudahan sampai selamat di rumah. Oke, mungkin hari ini to the topic segini dulu. Thank you for watching and be the best on the guys. Bye bye.